Good morning, my sweet angel. Kamu bangun-bangun lemes banget. Lagi capek ya? Kita semalam lagi seru ngobrol, tapi kamu tiba-tiba beranjak ke kasur. Habis itu, gak lama, kamu langsung tiduran. Tidurnya nyenyak banget lagi, kayak anak bayi. Gemes banget kamu tidurnya. Pulas banget. Aku tahu-tahu juga kamu kayaknya nggak bangun. Oh iya, aku ingat kamu mesti berangkat kerja hari ini kan sayang? Aku udah nyoba bangunin kamu berkali-kali. Udah aku panggil namamu, aku teriakin di kuping kamu, badan kamu aku gerak-gerakin juga. Aku bahkan cipratin air ke mukamu sedikit. Maaf ya sayang. Tapi kamu gak bangun-bangun. Kamu kecapean mungkin. Ya ampun sayang. Aku gak nyadar dari tadi suhu badan kamu naik. Sebentar ya, aku ambil termometer. Nih buka mulutmu. Okay, selagi nunggu termometernya bekerja, aku harus ganti baju kamu juga. Baju kamu juga basah soalnya. Mungkin karena tadi aku cipratin air agak banyak. Tapi bisa jadi juga karena kamu keringatan. Abis ini aku gantiin bajunya ya. Tapi untuk sementara pakai bajuku dulu. Aku lupa soalnya. Bajumu yang ada di apartemen aku kan udah kamu bawa pulang semua. Aku cek termometernya ya sayang. Wah, iya nih kamu sedikit demam. Gak sampai demam parah sih. Tapi kamu bangun-bangun badannya lemes gini. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat sebentar aja dulu ya. Nih sayang, ganti baju dulu. Kalau baju basah gitu nanti kamu masuk angin. Udah sakit, nanti makin sakit. Nanti kamu gak bisa ngurus kerjaanmu loh. Sini sayang, bangun dulu biar aku gampang bukain baju kamu. Kamu gak bisa gerak. Masa sih? Masa kamu benar-benar gak bisa gerak? Kamu cuma kuat gerakin kepala aja. Ya ampun, kok bisa? Kamu mau ada urusan kerja gini? Kok bisa ada aja masalahnya? Kamu mah kalau kecapean gitu, suka dipaksain kerja. Kan aku juga ikut khawatir. Gimana nanti pas kamu pergi dinas jauh, terus kamu sakit? Nih kamu sekarang gerak aja gak bisa. Badanmu juga panas. Nanti mau makan gimana? Mau minum gimana? Kalau bajunya gak bisa diganti karena basah, terus kamu masuk angin gimana? Ya udah, untuk sekarang kita fokus sembuhin demam kamu dulu ya. Aku yang angkat badanmu aja buat ganti baju. Soalnya kalau kamu masih keringatan, tapi baju yang gak diganti, takutnya kondisi kamu malah makin parah. Dah, selesai. Kalau gini kan aku bisa lebih tenang. Aku udah nyalain AC juga ya. Maaf ya, aku gak nyadar kamu keringetan. Biasanya kalau pagi itu, aku matiin AC. Soalnya, biar udara segar di luar masuk ke dalam apartemen. Tapi karena kamu lagi kurang sehat, aku nyalain lagi AC-nya. Kenapa sayang? Mata kamu berat. Kalau gitu, istirahat dulu aja. Jangan maksain badan kamu ya. Kamu mau gerak juga susah kan? Untuk urusan kerjamu, gak apa-apa. Aku ikut bantu kabarin atasanmu ya. Nanti, kupanggil dokter pribadi aku ke sini supaya kamu bisa ada bukti sakit. Istirahat ya, sayang. Cepat sembuh. Aku ikut istirahat
Di sampingmu juga deh. Kalau kamu sakit begini kan, bisa aku dekap erat-erat. Udah lama kita gak ada physical touch kayak gini. Tahu nggak? Aku udah nahan diri terlalu lama. Darling, kamu tuh cowok paling manis yang pernah aku temuin. Kamu mungkin udah gak bisa dengar aku lagi karena udah balik tidur. Atau bisa aku bilang kamu kehilangan kesadaran. Tenang aja sayang, kamu gak sakit macam-macam kok. Kondisi kamu sakit begini cuma karena aku bubuhin obat. Obatnya gak mematikan kok, aku udah pastiin. Paling kamu cuma gak bisa gerak aja untuk beberapa hari. Tapi tergantung nanti suasana hatiku gimana. Kalau menurutku aku masih belum puas, nanti minum kamu, aku tambah lagi obatnya. Sayang, kamu udah terlalu lama jauh dari aku. Sebelumnya kamu ada dinas keluar kota sampai sebulan. Aku awalnya gak masalah karena kamu masih manis dan penuh perhatian. Tapi lama-lama kamu jadi tambah dingin. Aku tahu kamu pasti fokus sama pekerjaanmu di sana. Kamu mungkin lelah dan gak punya banyak waktu buat ngebalas pesan-pesanku. Apa aku sabotase pekerjaanmu juga ya? Habisnya kamu habis ada dinas sebulan, masa habis ini kamu harus pergi lagi? Mana waktunya lebih lama lagi? Penghasilanku udah cukup buat ngehidupin kita berdua. Cukup banget malah. Kamu bisa tenang. Kamu bisa santai. Yang paling penting, kamu bisa sama aku. Bener juga. Kalau gak ada hal yang mengganggu kayak kerjaan kamu, kita bakal hidup bersama. Kita bisa ada di ruangan yang sama dalam waktu yang lama. Aku juga bisa bersamamu kapanpun aku mau. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin. Kamu bisa ngapa-ngapain aku semau kamu. I love you, darling. Aku bakal urus kerjaanmu nanti. Aku bakal mastiin kamu gak usah kerja lagi. Kamu milikku sepenuhnya. Gak bakal ada yang ngehalangin. Tapi untuk sekarang, mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Karena aku yakin pengaruh obatnya bakal lama. Aku juga akan pelan-pelan menikmati setiap bagian tubuh kamu. Kamu gak bisa nolak. Tapi jangan khawatir, darling. Aku akan pastikan kamu juga ngerasa enak. This will be fun.
Love you, darling. Love you so much.